Halo Bun, Assalamualaikum, selamat sore. Jadi ya Bun, sore ini Mama Jad itu baba raksaknya di depan rumah. Kebiasaan Mama Jad kalau mau makan baba raksak dulu, tapi sekarang-sekarang ini kan di belakang rumah itu sudah herang, lodis, malahan udah ditanamin padi sama Nek. Jadi ya sudah, tempat Mama Jad baba raksaknya itu sekarang mah di depan rumah yang ada aja gitu. Bun, ada yang sama nggak sih kalau hidup di kampung gitu ya, serba nggak ada, maksudnya itu kalau nggak lewat tukang sayur, terus pas kita lapar di benak itu pingin makan yang seger-seger gitu. Kalau Mama Jadma suka cari-cari aja apa yang ada gitu, terus apa yang ada di benak gitu ya Bun ya. Seperti sore ini nih Mama Jad itu metik takokak. Iya Bun, jadi Mama Jad itu melihat di beranda Facebook ada ibu-ibu yang masak apa yang nama takokak digoreng sama sambal dadakan gitu. Terus aja ya Mama Jad mau, kebetulan ada, ya udah Mama Jad ngikutin metik sekalian aja bikin konten gitu Bun. Apalagi juga sih di benak Mama Jad itu selain isi perut dan juga konten, ya itu aja ya tugasnya. Kalau ibu-ibu gini ya, Mama Jad itu kok kenapa sih nggak pernah masak-masak yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu ya buat anak-anak. Ya itu tadi ya Bun, sekarang tuh Mama Jad itu lagi masa-masa menyendiri. Sekarang itu udah bebas dari apa ya nama masak-masak buat anak-anak. Kalau tahun-tahun 2 tahun yang lalu mah ya anak yang pertama masih SMK, juga Jad itu masih SD, jadi biasa masaknya sibuk pas yang gak ada pun diada-adain. Kalau sekarang mah cukup untuk isi perut Mama Jad aja udah gitu ya, simple. Kalau untuk si Baba Jad juga dia mah suka masak sendiri-sendiri, jadi gak pernah repot. Ibu-ibu bisa lihat kompor Mama Jad itu kotor pisan, tadi juga udah rusak, ditiupin bisa lagi. Nah ini takokaknya sudah digoreng, kita kasih, aduh ya micin, kebanyakan micin ya Bun ya, cuman digorengnya itu kasih garam dan micin udah diangkat. Oh iya Bun, kemarin-kemarin banyak banget di beranda yang lewat, katanya Facebook Pro sekarang sudah tidak lagi membuka untuk daftar profesional gitu. Tapi tenang aja ya Bun, bukan berarti tidak ada kesempatan buat yang baru-baru. Sebenarnya masih bisa ya untuk gabung di mengalihkan Facebook biasa ke Facebook profesional, cuman harus ditinjau dulu. Jadi kita harus nunggu tinjauan. Nah, lama tinjauan itu bermacam-macam ya, ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan mingguan gitu. Itu alasannya karena sekarang Meta itu terlalu banyak konten kreator, dan alasannya juga sekarang itu ada konten kreator 1 orang tapi mempunyai banyak akun. Nah itu sebenarnya dibatasi oleh Meta. Makanya buat teman-teman yang belum daftar Facebook profesional, ya udah dari sekarang minta tinjauan aja, siapa tahu suatu hari nanti tinjauannya diterima ya Bun ya. Ingat ya Bun, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk bikin apa ya namanya konten gitu ya, maksudnya bikin prabayar gitu ya, jadi kita digaji gitu, bukan berarti seperti itu, cuman maksudnya kita daftar Facebook profesional itu harus tinjauan dulu, ditinjau seperti monetisasi, kita harus nunggu tinjauan diterima enggaknya. Berarti aman ya Bun ya, jangan putus harapan. Lanjut ini Mama Jad karena mau makan siang itu tadi sudah mempersiapkan jantung, juga apa ya namanya sambal takokak. Nah ini untuk ikannya ya udah goreng telur diceplok, dan juga ini apa ya ikan asin belah, pokoknya mah kesukaan Mama Jad ya ini. Kita semua bunda-bunda yang akun Facebooknya sudah beralih ke profesional tetap harus dijaga, jangan sampai kena pembatasan, tetap harus ngonten yang baik-baik saja, jangan juga reupload ya Bun ya. Nah di sini Mama Jad itu hanya mengingatkan saja, lebihnya itu terserah ibu-ibu juga ya Bun ya. Kalau begitu yuk kita makan. Waktunya makan siang. Tenang ya Bun, ini adalah sambal dadakan. Ini mah bukan cau adut ya. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bila di WC dan. Iya atuh pet mah kudaan. Cepat. Euy. Angkat sama jum. Sama enggak batak. Ayo patungan. Mang daun. Jangan salah ya Bun ya, kalau memang sambal sama telur. Mau ini yang gratis. Eksperimennya. Anjay. Jangan lupa tetap layar. Mat kriuk. Ini tinggal nang nih. Dan mawa mangu. Ini mah bukan cau, bukan pisang itu ya, jadi agak sedikit menghitam.
itu jantung. Jadi mama dia enggak punya jantung. Aku makan jantung. Oh, cepat.